أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما يملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك وعلم لا إله إلا أنت إنك أنت العليم الحكيم أما بعد حضراتكم المكرمين Ketua Majelis Taklim Jamiatul Mukminin, Ibu Ketua RT 03, beliau hadir semua dan doa senantiasa beliau panjang umur. Amin. Senantiasa menyertai. Amin. Terus saya berikan kekuatan iman Islam dan doa yang berikan kebaikan-kebaikan di lingkungan kita. Segenap jamaah taklim dan saya berbaik mentiasa kita semua kita sudah ada di 2/3 hujan hari ke-20 ataupun hari ke-21. Rojab ini bulan yang luar biasa. Inna rojab syahrullah syah dan syahdi hari syahdikum. Dan di rojab itu kita paham bahwa ada satu peristiwa yang luar biasa yang tidak akan pernah terjadi lagi sampai nanti dunia ini hilang. Jadi malam ini kita bahas Isra wal Mi'raj. Ini giliran saya ngomong ya. Isra itu artinya jalan malam. Jadi kalau ibu tadi berangkat dari rumah tempat ini sudah Isra. Kalau Mi'raj itu alat yang digunakan untuk naik. Naik itu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Jadi Mi'raj itu alat yang dijadikan pijakan untuk naik ke atas. Nah, Isra-nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjid. Itu Isra. Disiapkan kendaraannya yang kita semua di dalam keterangan-keterangan ulama sepakat namanya Burak. Burak itu satu kendaraan yang disiapkan nanti bagi penghuni surga. Jadi di surga itu banyak Burak. Dan penghuni surga itu kan bagus-bagus badannya, sehat-sehat. Tetapi buruk yang digunakan untuk kendaraan Rasul, buruk yang tidak pernah kemana-mana di surganya. Jadi kalau ibu mau cari cerita lengkapnya dalam kitab Dardir, oleh Syekh Ad-Dardiri,
itu diceritakan kisah dari sahabat mengkat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa buruk ini kok di surga jadi kurus? Karena buruk itu tidak ada lain dari cuma jadi ciri-cirinya orang banyak nangis itu kurus. Kurus. Diam jangan suara buruk. Kalau langkah sakit. Dia lagi cerita buruk. Tapi nangis dia. Akhirnya yang sudah banyak nangis. Hasilnya luar biasa. Dia buruk. Nah, buruk itu diam di pojokan nangis. Rata-rata kalau orang nangis pasti pojok. Supaya nggak kelihatan orang. Malaikat Jibril kan kalau perintahkan Jibril kamu jadi buruk. Dari buruk itu dijadikan kendaraan Muhammad melaksanakan Isra wal Mi'raj. Malaikat Jibril masuk ke surga. Bagus, liwar-liwar. Tapi malaikat Jibril justru tertarik kepada seekor buruk yang kurus, yang nangis saja. Ini mereka kemudian sangat pintu itu. Kamu kenapa nggak kayak yang lain tuh bersuka cita, ya kan? Kenapa? Dia sedang memikirkan satu makhluk ciptaan Allah yang luar biasa. Saya sedang memikirkan dan rindu ingin berjumpa dengan yang namanya Allah. Jadi puncaknya kerinduan itu dia nangis, dia nafsu makan, dia enak tidur. Itu puncaknya ke kerinduan terhadap yang dicintai. Halo. Saya mau tanya ibu-ibu dulu. Kenapa kita bisa tetap bersatu di RT 03 ini? Ada bisa jawab nggak? Nana cinta. Karena bahasa, benar nggak karena bahasa bisa menyatukan kita? Itu di sana ada perantauan satu bahasa itu. Karena agama, satu sholat pakai kunut subuhnya tunggal, mesti dibagi dua kok. Jadi tadi yang bilang karena cinta itu betul. Kenapa kita mesti bisa berkumpul di RT 03 karena cinta dan rasa? Jadi rasa itu dibangun sehingga kita walaupun ada apapun dalam kondisi di RT 03 tetap nggak mau pisah dari NKRI agama mati, betul. Ini kalau nggak cinta begini kita nggak datang mas lalu dulu ya. Ini kan akan saya kaitkan nanti dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu. Makanya tumbuh dan cinta. Nah ketika buruk itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril, kamu saya ajak sekarang untuk berjumpa dengan yang selama ini kamu mimpikan, kamu rindukan, dan kamu penasaran ingin berjumpa dengannya atas izin Allah, maka kamu akan saya ajak untuk menjadi kendaraan Nabi Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj. Ini perlu sengaja-sengaja cerang Isra wal Mi'raj, luar biasa ya. Maksudnya konsumsinya gitu ya. Akhirnya diturunkanlah ke Mekah, buruknya itu sudah dipersiapkan. Ya Allah. Terus. Kayak gitu. Terus sama panitia ya. Sampai mana uaran tadi yang berarti ya? Murah. Ajak-ajak makan sayur asam tadi siang. Kalau cuma sama sayur asam aja saya enggak mau dong. Ada yang goreng, apa enggak tuh? Woi, bro, sini apa? Sayur asam enggak mah? Udah nanti lagi, jangan ngomong yang makan dulu. Nah gini Rasul, berangkat Asra bi'abdihi. Diperjalankan bi'abdihi. Ketika ada huruf ba dikasrokan dalam bahasa Arab itu dengan. Jadi diperjalankan di malam hari bi'abdihi. Nabi-Nya tidak sendiri diperjalankan. Nabi tidak sendiri diberangkatkan. Karena ada bi. Bersama siapa? Bersama buruk. Benar enggak? Bersama siapa? Bersama malaikat. Tetapi dari kelompok makhluk manusia hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi kalau ngaji itu harus ada yang disampaikan supaya jelas. Kenapa kok pakai kata bi? Bi itu artinya dengan. Hati
oleh Rasul sendiri dari bangsa manusia yang beliau sendiri, tetapi ada makhluk lain yang Allah sertakan dalam perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga firman Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi bi 'abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi, kok bi 'abdihi. Nabi udah jadi nabi belum saat ini? Halo, mau naik ke mana? Cedatul Muntaha. Nabi mendapatkan wahyu pertama di mana? Wahira. Ayat yang pertama turun? Iqra. Al-Alaq Iqra. Sementara sholat itu udah Islam apa belum Islam? Tuh, berarti sudah menjadi nabi. Tetapi kenapa Allah dalam berbicara bi abdihi bukan bin nabihi atau bi rasulihi? Kan itu harusnya tak telah anak juga. Berarti mesti diedit nih. Jadi kan saya udah gua salah ngomong cuma di awal 2022. Kita akan belajar dengan yang kita. Tidak cuma banyak yang dibicarakan pada lisan, tapi tidak dipahami satu persatu apa yang disampaikan kepada jamaah selesai. Itu ingin menandakan kepada kita bahwa nanti ketika engkau telah sampai di hadapan yang mengundangmu yaitu Allah Rabbul Jalil, engkau itu akan mendapatkan satu perintah untuk melaksanakan sholat. Kalau disebutkan hanya nabihi atau rasulihi, nanti akan ada sebagian umat yang memberikan penafsiran yang wajib sholat hanya nabinya saja, yang wajib sholat hanya rasulnya saja. Betul apa betul? Sampai sini paham? Itulah hebatnya firman Allah. Jadi ketika dikatakan abdi, nah semua makhluk yang namanya manusia itu abdi, hamba Allah. Ketika semua manusia sebagai hamba Allah, makanya diwajibkan semua manusia yang beriman kepada Allah untuk melaksanakan sholat. Jadi ada rutu yang belum ada. Nah, Nabi sampai di Palestina, Masjidil Aqsa. Dari Masjid Aqsa, beliau dijumpakan dengan para nabi dan rasul sebelum-belumnya. Bahkan dalam keterangan kita, malaikat Jibril dari tangan beliau diajak ke depan untuk menghadiri sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Nanti ada dalam keterangan-keterangan yang lain. Karena sholat juga diidentikan dengan doa. Sholat doa. Doa sila doa ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Sholat juga diartikan dikir. Dikir itu artinya ingat. Nanti kita ketemu sholat sudah ya. Nanti ibu saya kasih tahu apa sholat sudah ini. Tapi nantilah 2024. Ya, 2 tahun lagi. Punya umur semuaan. Ya kita harus punya harapan lah. Kalau dikasih sekarang juga kan ribet urusan. Apa dai ini apa? Nantilah. Kemudian beliau setelah itu dari Masjid Aqsa, buruknya tidak ikut lagi untuk mi'raj. Tetapi ada pijakan-pijakan di sana yang dikatakan mi'raj untuk naiknya Nabi ke lembus ke langit 1, 2, 3, 4. Ini di atas kita langit bukan? Bohong ini langit kita. Ini mah batas pandangan manusia ketika melihat ke atas. Ya, tapi ketika ibu naik pesawat, tembus nggak? Masih ada awan, bener nggak? Masih kita lihat ada yang jualan cendol di langit kan? Ini baru langit. Nah, di dalam rumah namanya dua, langit lah. Makanya kalau ibu mau pandang ke atas rumah, oh itu langit. Kebanyakan orang pandang ke atas, biasanya yang lagi ngelamun kalau pandang ke atas. Nah, langit ke 1, 2, singkat cerita sampai di kanan rokok. Raf-raf itu permadani hijau yang bagus luar biasa. Raf-raf dijadi pijakan Rasul disambut itu, Masya Allah. Kita lihat lagi. Ketika sudah sampai Sidratul Muntaha, Rasul Isra wal Mi'rajnya sampai kemana? Mi'rajnya sampai kemana Mi'rajnya? Terus? Tadi sudah jawab terus.
langit ketujuh lewat kusentot. Si Belbuta lewat kembali. Sampai kemana lagi? Jadi mi'rajnya Rasul sampai berjumpa dengan Allah. Dan Allah tidak terikat ruang dan waktu. Tidak dikatakan berjumpa di Sidratul Muntaha, tetapi melewati Sidratul Muntaha sampai ke Jabal Qaf nanti lewat. Gua tahu enggak Jabal Qaf. Jadi kalau kita cerita ini, kita sedang lagi belajar tentang tata surya planet di luar di atas bumi. Jadi Islam itu logos al-buruj. Itu kan menceritakan tentang antariksa, betul enggak? Iya, Islam itu luar biasa. Makanya orang-orang Islam itu orang-orang yang luar biasa. Nah, ketika sudah sampai ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ini ada esensi tentang sholat nanti. Rasul tetap minta didampingi oleh gurunya, siapa? Malaikat Jibril ketika ingin mendampingi Rasul di depan Allah enggak kuat, jatuh. Bangun lagi, jatuh. Bangun lagi. Dikatakan dalam kitab sampai 3-7 kali malaikat Jibril lagi, ya Muhammad, saya bukan hakomnya. Bukan tempat saya untuk bisa menamping kau sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat Jibril hanya menjemput dan angkat. Paham enggak? Jadi kalau semisal begini, Bu Mary nganterin Bu Sentot. Malaikat-malaikatnya. Kalau mau tetangga tuh diselak mulu ya. Nanti dia editnya di itu ya, Mak. Diedit ya. Di mulu. Emang enggak mau punya otak yang ketom. Ini diedit enggak nih kucing lewat? Mereka gini lah Muhammad, kayak seperti Bu Meri yang tadi bersentot mau berobat ke bidan. Itu gambar anaknya ya. Kira-kira ketika Bu Sentot dipanggil sama Bu Bidan, Bu Meri ikut masuk gak? Ini paham kan oleh saya kasih gambaran contoh yang mudah ya. Nah, nanti kenapa Nabi Muhammad tidak bisa Jibril menghubungi Nabi Jibril? Esensinya ketika orang sedang sholat, tidak ada yang bisa mengganggu dia karena dia berhubungan langsung dengan Tuhannya. Makanya kalau sholat, semuanya dilepaskan, hanya diri kita dengan Allah. Bisa nggak begitu? Apalagi bagian marketing kok kalau sholat ya. Waduh, target belum terdapat. Waduh, kemarin gaji udah naik, gaji membeli martabak. Bohongnya, bener ya? Bohongnya. Rasulullah mencontohkan Jibril aja nggak bisa ngikut. Kenapa martabak telur yang 4 telur masuk? Tetangga yang beli mobil baru masuk. Lagi sholat ini apa? Ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kecapek saya seperti ini. Nah, Rasul mendapatkan ini. Nah, sampai di hadapan Allah kan Rasul bingung karena gurunya enggak ada. Apa yang diucapkan? Malaikat Jibril tahu ada hubungan batin antara murid dengan guru. Makanya guru yang baik dengan murid yang baik itu ada hubungan batin. Dia tahu nih murid, oh guru sakit kayaknya 2 hari gak keluar-keluar, tetep itu bawa jeruk. Itu kalau murid yang punya hubungan batin. Ini contoh. Mohon maaf Pak Mel aja belum bisa kembali. Belum ada yang buat misinya, doain aja Pak Mel. Sampai mana Pak Zali? Sama Ella. Nah ini Rasul Malaikat Jibril tidak mengucapkan assalamualaikum, tidak, karena Allah memberi salam, tapi at-tahiyatun hanya bertasbih. Yang itu rukun ya. Rukun sholat baca tahiyat. Nah, kalimat tahiyat itu sampai assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin sampai 2 kalimat syahadat, itu tahiyat namanya. Ketika sholawat itu rukun lagi, beda lagi itu. Jadi at-tahiyatul hanya hak kecil. Kalau kata orang yang kata Sunda Jawa habedes at-tahi. Segala salam kehormatan at-tahi. Digigit lidahnya at-ta. Karena tasdid, jangan at-ta. Kalau at-ta itu sudah sampai.
Kalau akta sudah sampai, ini akta iya tuh. Mubarakatuh sholawatut. Bukan sholawatut. Apa salah? Sholawatut. Toibatulillah. Nah, sudah sampai itu Allah membalas salam Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi dibaca yunya. Ayyuhan nabiyyu. Kata para ulama, kenapa yunya dibaca? Sebagai tanda bahwa nabi itu merupakan makhluk yang Allah sayang dan cintai. Pada salatnya dia vertikal hablu minallah, maka zakatnya horizontal hablu minan. Agama Islam itu satu agama yang dibangun ke atas dan disebarkan ke kanan. Tapi nanti ada tiga. Ada ketika Rasul dalam kitab ini juga pernah bersabda bahwa setelah kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah, maka larangan yang kedua yang dilakukan oleh manusia tidak meminum khamr. Itu hanya satu wakil saja daripada perbuatan-perbuatan zalim untuk diri sendiri. Diambilnya contohnya khamr, tetapi banyak perbuatan-perbuatan zalim yang artinya manusia pun ketika dia sudah mengaku Islam tidak boleh menzolimi diri sendiri. Apa arti zolim itu? Zolim itu artinya gelap. Jadi kita tidak boleh menggelapkan diri kita sendiri, menutupi. Gelap itu kan tidak kelihatan, tidak boleh. Nah, setelah dia beriman kepada Allah, kemudian tidak menzolimi dirinya, itu baru Allah, dia baru dua dengan dirinya. Kemudian yang ketiga, Islam itu tidak boleh mencaci maki orang. Itu kan akhirnya begini. Jadi Islam itu agama yang three in one. Dirinya dengan Tuhannya, dirinya dengan dirinya, dan dirinya dengan lingkungannya, tidak boleh menyakiti. Hebat ajaran Islam. Saya kasih tahu ke ibu semua, kalau kita ingin jadi orang bahagia, ada empat syarat. Satu, kalau ingin bahagia, jangan pernah ingat-ingat kebaikan yang pernah ibu berikan kepada orang lain. Pasti rumahnya. Yang kedua, jangan pernah mengingat kejelekan-kejelekan yang pernah orang lain yang lakukan kepada ibu. Ini makan kebalik, ya nak? Kalau kebaikan kita kepada orang lain lebih baik terus. Itu baju yang dipakai dari saya tahun kemarin. Itu baju yang dipakai yang belum main ulang tahun. Itu kalau begitu kita susah bahagia. Jadi yang pertama, lupakan kebaikan-kebaikan yang kita pernah kasih kepada orang lain. Yang kedua, lupakan keburukan-keburukan yang pernah orang lain kasih kita. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia, kalau urusan dunia, lihatnya yang di bawahnya supaya kita bisa merasakan kebahagiaan. Tapi kalau urusan dunia kita lihat yang di atas kita, nggak pernah kita merasa bahagia. Oh, tapi kalau urusan-urusan yang namanya urusan agama, ketaatan kepada Allah, kita lihat orang-orang yang nilai ibadahnya lebih dari kita. Jangan kita bandingin, mendingan saya walaupun ngaji seminggu sekali juga. Gak boleh. Daripada ibu itu enggak. Itu artinya kita bikin apa, menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Gak boleh. Paham gak nih? Apa yang paham? Jadi syarat kebahagiaan ada berapa? Apa aja tuh? Udah. Ini saya kasih resep-resep sini supaya kita itu pertetangga tuh nikmat, benar enggak? Iya. Karena nanti yang bilang kita baik juga sepangka kalau udah disolatin. Bapak, ibu, ibu-ibu juga boleh. Ibu-ibu boleh sholat jenazah boleh, tapi tidak menggugurkan fardu kifayah ketika nggak ada mau bapak, ibu semua sholat itu tidak bisa fardu kifayah. Tapi kalau ibu-ibunya ikut di belakang nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman yang masalah kalau perempuan berangkat ke makam. Karena kalau perempuan ke makam, aku makam. Nah, kalau sudah begitu, kita bilang, anda baru sendiri. Kata semua sudah. Nah, untuk yang baik-baik.
bilang ya, semua itu ada tandanya. Segala sesuatu ada tandanya. Perhatian saya kalah sama bocil ini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in 'allamun." Segala sesuatu itu ada tandanya. Wa'lamul iman as-shalah. Dan tandanya iman adalah shalah. Jadi tandanya Islam itu kemudian dia mengimani Allah dengan shalah. Wa qala aidan ittaqullaha bis-shalah. Ittaqullaha bis-shalah, ittaqullaha bis-shalah. Rasul bersabda sampai 3 kali beliau mengatakan, takutlah kalian kepada Allah dalam masalah salat. Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah salat. Takutlah kalian kepada Allah dalam masalah salat. Rasul sampai 3 kali. Jadi kata ulama, yang paling berkesan bagi manusia ketika hidup di alam dunia, ketika dia bisa sholat kepada Tuhan, itu kenangan yang paling manis ketika nanti kita masuk surga. Kok bisa begitu Pak? Iya, karena nanti di jenazah yang pertama kali diperiksa sholat. Makanya kalau kita sholat, kita punya kenangan manis di dunia, di jenazah yang diingetin sholatnya dulu. Jadi Rasul sampai wanti-wanti itu ketika beliau akan wafat pun mengatakan kepada sahabatnya, ummati ummati nisa'ukum nisa'ukum, perempuan yang sebut sungai laki-laki. Makanya perempuan ini, kamu ibu ini sama Rasul punya tempat khusus, nisa'ukum nisa'ukum, sholat sholat sholat, wa ma malaikat aymanuhum, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian sholat. Ya Allah. Makanya walaupun kesiangan juga sholat jangan tinggal. Ada orang sholat duha melihat kaca spion. Kan nggak orang sholat duha melihat kaca spion. Sholat subuhnya kesiangan. Nanti tangan terus gini, kayak spion kan. Tapi insya Allah di sini enggak ada. Sekarang nggak ada, kalau bisa pagi nggak. Kaca spion. Nah ini kan Rasul sampai wanti-wanti begitu. Lihat perempuan juga dalam sholatnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa zakkat malaha wa shamat syahraha wa hajjat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannata rabbiha min aybabi syahr. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu, seorang perempuan, perempuan idza shallat khamsah, apabila dia mendirikan sholat yang lima waktu, wa zakkaha malaha, dan dia mengeluarkan zakat mal dari hartanya, wa shamat syahraha, dan dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, wa hajja, dan dia berangkat haji ke Baitullah, kemudian wara'at ba'laha, kemudian dia mentaati suaminya. Saya ulang nih. Wara'at ba'laha, kemudian dia mentaati suaminya. Wa ahsanat farjaha, kemudian dia menjaga kehormatannya. Maka tadkhul jannata rabbiha. Ya, maka kan, Allah menyampaikan kepada perempuan tadi, silakan mana saja yang dia pengen. Amin. Kalau sudah sholatnya bagus, zakatnya dikeluarkan, puasa Ramadannya luar biasa, tetapi dia tidak taat kepada suaminya dalam kebaikan-kebaikan, masih di situ. Nah kita
dalam berpasangan suami istri itu, suami itu menjadi kunci bagi seorang istri untuk mendapatkan itu Allah. Makanya selalulah jadi rumah tangga pasangan yang SDSD. Suka duka selalu bersama. Berarti ya. Tapi nanti gak dikasih buat si orang. Masuk surga itu ada berapa pintunya? Ibu udah punya kuncinya gak? Enggak. Kalau kunci neraka dikasih gak? Jadi artinya kita sangat kecil kemungkinan masuk neraka. Kenapa? Kuncinya aja gak punya. Iya. Berarti lebih besar kita itu kemungkinannya masuk ke surga. Sudah, amin. Kunci. Sekarang kalau orang bisa masuk ke rumah orang lain gak pakai kunci, namanya siapa? Nanti kalau orang masuk neraka dia mah. Begitu aja ngajinya, gampang gak? Jadi gak usah pakai yang mau jumpul. Gampang aja ngaji itu. Gak usah ada. Islam itu agama yang membawa kebahagiaan. Saking samanya, ini ayamnya bening semua. Air putih, kalau air putih su, itu tapi ini ada buta dan nah ini jadi sana Islam. Dan kembali kepada sholat. As-sholatu syai'ul ibadah. Sholat itu penghulunya ibadah. Ibadah-ibadah yang lain ketika kita tidak sholat, nggak kebawa itu pahala apa? Ah, yang penting saya mah sholat aja lah, ya. Tetapi nanti dia. Ketika dalam satu konteks ibadah, dalam satu konteks Al-Quran, di mana Allah pernah berfirman, di mana nanti pada hari anak-anakmu, hartamu, layanfa'u, Allah sampaikan, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya lagi nanti hartamu yang banyak, anak-anakmu yang luar biasa, illa man ata. Dengerin. Illa man ata. Makanya tadi saya ada ata, ada ata. Ilaman atas kecuali siapa yang telah datang kepada Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang membawa keselamatan, dengan hati yang bersih, dengan hati yang membawa ketentraman, itu yang akan mendapatkan nilai dari Allah. Tetapi untuk mencapai ke situ, ia dibagusin dulu sholatnya. Tapi kan kita sholat itu kan luar biasa. Sampai Rasulullah pesan gitu, kita sudah takut. Saking takutnya sama sholat, kan sholatnya dienteng-entengin apa diberat-beratin? Dasar, masih kongko aja. Saking entengnya sih. Nah ini kan kita, makanya di media sosial kan viral tuh, seorang bapak-bapak yang ngebubarin ibu-ibu lagi pada merumpi kan. Awas antar ada yang masih kosi loh. Nah ini kan kondisi begitu. Jadi Islam itu artinya saya ingin menyampaikan kepada ibu semua, ketika ibadah-ibadah kita kepada sudah baik, nanti ingat tuh, didampingi sholatnya dengan zakat, ya, ditutup dengan illa bi qalbin salim illa man amana, kecuali siapa sudah datang. Apa itu namanya dalam bahasa ada bahasa fi'il madi. Apa fi'il madi itu? Fi'il madi yang lampau. Kalau bahasa Inggris pakai ed di belakangnya, kata kerja, ya. Itu yang sudah dilakukan, maka yang sudah melakukan hatinya itu membawa kebahagiaan, membawa keselamatan. Paham belum? Nah, untuk mendapatkan keselamatan, kata guru-guru kita, salah satu caranya yang cari pertama itu kamu mendoakan orang lain dulu, baru doakan dirimu. Pagi-pagi bangun, keluar rumah, lihat tetangga baru buka warungnya. Ya Allah, semoga hari ini tetangga saya warungnya bangun, ini banyak banget. Itu akan enak tuh hati kita. Iya, lebih kau lebih serius. Betul nggak? Ya Allah, itu tetangga aku udah 2 hari lampunya nyala terus, kemana ya? Kampung. Ini gelap kau. Belum tentu. Belum tentu. Iya, oke, pulang kampung. Kita pulang kampung. Ya, semoga nanti berangkatnya pulangnya selamat. Semoga berangkat selamat, pulang selamat. Enak kita. Udah namanya Mahaji Agus Salim, kita di Polbin Salim. Cocok enggak?
Jadi kalau kita bisa begitu sama tetangga, Masya Allah, ini kita sudah menciptakan surga di kosong tiga. Semoga kita semua diberikan kemampuan ke sana, dan kita semua saling mengadakan kebaikan-kebaikan, dan nanti kita masuk surga nya Zumar. Amin. Yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya karena beribu dan pakai dalam ilmu, saya mau dibutuhkan untuk mati yang berhasil. Saya juga mohon doanya Bu ya, malam ini kalau jadi ini, kalau jadi saya mau ada yang merapir malam-malam. Kalau jadi mohon doa aja ya, semoga jadi. Marut. Tadi saya sedang bakar-bakar tadi saya. Udah baik, kita berdoa aja dah. Baik, sama-sama kita akhir taklim pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah. Nanti asal Allah menjadikan ibu semua istri saya menjadi istri yang solehah. Amin. Suami ibu saya Allah jadikan menjadi suami yang soleh. Amin. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Kesibukan kepada putra putri kita dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-cita karena Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah, penuntut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita sedang sakit, kita mohon kepada Allah dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita sudah meninggal dunia, kita mohon kepada Allah untuk ampun segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, dilapangkan barzahnya, dibebaskan semua amalnya, dan menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, umat muslim di lingkungan kita menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah, yang terus memakmurkan masjid Jami bin Umar, yang terus memakmurkan taklim-taklim di lingkungan kita, sehingga kita itu bermasyarakat bertetangga dapat saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Jangan ada iri dan dengki di antara kita, jangan ada perselisihan di antara kita, sehingga Allah semakin menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Kita mohon kepada Allah, dijauhkan lingkungan kita dari mara bahaya, dihindarkan lingkungan kita daripada malapetaka, dijauhkan lingkungan kita daripada wabah COVID-19 serta wabah Omikron, sehingga kita sudah bisa hidup sehat dan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah, lingkungan kita menjadi lingkungan yang baru datuk mubayi datuk rompun kubur ibarat dalam Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikil-Bildin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Minas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Allahumma la tahdina ajrahum wa'lillahi ba'dahum. Wa'afirullahi wa'lahum. Lama jahal kuburahum 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 wa'lillahi ba'dah
jinan lama jalan jebol Allah ya dari jinan dirahmatika ya arhamarrahimin nama ya Allah khususun keluarga besar kau pada senang biasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa rabban azzallam nausana ulam nafirwana wa tarhamna lana kuna nafasirin la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbi ighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي اجعلنا في مصالح ذريتي ربي احفظني من الظالمين ربي احفظني من الظالمين ذرية طيبة منك سمي الدعاء ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي عملا صالحا ترضاه واصلح لي ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا تقبل منا القرآن وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعا وخشعا عبودنا وتغفر لنا وتصفينا وتكبيرنا وتحميدنا وتعليمنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك انك انت الوهاب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اكراما كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار العزيز المغفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sekian itu semua. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin apabila ada penyampaian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tahu selain yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad apa yang disampaikan oleh beliau, kita akan terapkan dan melakukan kita sehari-hari. Kurangnya Ikannya aja kenyang banget. Ngeliatnya udah kenyang buat saya.